sini banyak sekali jejak ayam hutan waktu kita menjelajah kemarin ya, waktu tulang kemarin. Jadi ini saya cuma melihat atau mencari, siapa tahu ada sarangnya. Ini ada bekas jejaknya. Kita coba menyusuri lagi tempat ini. Saya yakin di sini ada sarangnya. Sini kita tidak memburunya, tapi kita hanya untuk melihat populasinya saja. Nah, itu bekas jejaknya. Ini hutannya masih lebat sekali. Itu jurang ya. Itu jurang. Coba masukin. Biasanya ayam hutan ini sangat senang sekali bersarang di tempat-tempat seperti ini ya. Di sini tempat kami ini namanya retam ya. Dia jenis pakis. Tapi tidak ada yang mengkonsumsinya. Coba cari di sekitar sini. Ini sudah sore hari ya. Coba melihat di sekitar semak-semak sini. Wow, ini kita temukan lubang ular piton ini. Ini yang besar ini. Inilah kandang yang memakan atau mengkonsumsi telur ayam hutan. Itu kita temukan jejak ayam hutan ya. Kita temukan satu. Nah, ini sarang ayam hutan. Telurnya kita coba lihat. Nah, telurnya ada dua. Ini seperti yang baru ini. Ada dua telurnya. Inilah bentuk dari telur ayam hutan di alam liar ya. Ini jangan kita ganggu. Semoga dia bisa menetas nanti dan bisa bertambah banyak. Telurnya masih bersih. Ini menandakan telur ini masih baru. Kita akan coba cari telur ayam hutan ini di tempat lain lagi. Kita akan cari di sebelah sana. Hutan ini lumayan luas. Sepertinya ada ayam. Ini lumayan luas. Tapi tidak jauh dari pemukiman. Cuma di sini jarang ditemui orang. Jarang dijamah orang tempatnya. Coba pergi di lebih dalam hutan lagi. Di sana kita lihat. Ini adalah resam ya. Biasanya ayam hutan itu suka bersarang di tempat-tempat seperti ini. Kita akan coba pergi situ.
Dan biasanya ayam hutan ini suka membuat sarangnya dengan daun ribu-ribu ini ya. Nah ini dia, ini namanya daun ribu-ribu kalau di daerah kami namanya. Dia suka membuat sarang seperti ini yang menggunakan daun ini. Karena ini suka lembut. Coba nyusul lagi seperti ini. Sekarang berada di atas bukit dan di bawah sana jurang ya. Sini masih banyak sekali pohon-pohon besar. Kita coba ini bukit ini. Ada terdengar suara yang hutan. Tempat ini sangat rimbun sekali ya. Sepertinya semua-semua itu ada suara ayam hutan. Sempidan. Nah ini kita temukan sarang babi hutan. Inilah bentuk dari sarang babi hutan ya. Nah, saya jauh sini ada babinya. Jadi kita harus coba menghindar. Coba mencari sarang hutan lagi. Sekarang kita bisa menemukannya. Banyak sekali suara monyet. Kita temukan lagi. Sebenarnya ini telur sempidan ya. Jadi di sini telurnya ada 4. Jadi kalau ayam hutan itu jarang bertelur lebih daripada 3. Walaupun ada itu jarang ditemukan. Kalau sempidan ini biasa lebih. Jadi ini bentuk dari telur ayam sempidan. Di sini telurnya ada 4. Ini yang kita senduh. Karena ayam sempidan ini sama juga dengan ayam hutan ya. Jika disentuh dia tidak akan mengeraminya lagi. Ya bentuknya sangat cantik sekali. Di sini populasi ayam hutan dan ayam sempidan ini lumayan masih banyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya, baik di hutan maupun di perkotaan.